Oke, masih di OPJ spesial dari aku untuk kamu. Nah, di segmen ini dari aku untuk kamu, kita ingin memberikan sesuatu ke tim kita, keluarga besar OPJ juga, karena kita tahu banget dia ini ngefans sama banyak artis kalau menurut saya ya. Saya penasaran sebenarnya dia ngefans sama siapa aja sih ya. Kita mau tanya-tanya di sini di OPJ spesial dari aku untuk kamu. Tepuk tangan, ini dia salah satu tim kita, Adele. Ini lah, kenapa sih kok kaget-kaget gitu? Udah gak apa-apa nih. Nih hari ini OPJ spesial dari aku untuk kamu. Tadi gue udah bagi-bagi hadiah sama orang di luar. Sekarang kita mau nyenengin. Oh, Mike sini, dia belum pakai kelipeng kan. Kita mau nyenengin Adele. Karena Adele kan bagaimanapun salah satu tim di OVJ. Adele di OVJ. Enggak ada hubungannya sama ulang tahun. Tapi hubungannya sama idola Adele yang banyak sekali. Enggak, jujur gue mau tanya, lu sebenarnya ngefansnya sama siapa sih? Sama Ayu Ting Ting lu ngefans, sama Vero lu ngefans? Banyak, Rido Roma juga. Rido Roma juga. Waktu kuliah, juga. Lu ngefans sama siapa waktu kuliah? Kuliah aku sama Vero. Vero, udah kesampean. Sama Ayu Ting Ting ya. Udah kesampean ketemu kan? Waktu SMA? SMA aku Smash. Kalau SMP? SMP aku Ungu Clickers. Oh, lu Clickers? Iya. Berarti fans beratnya Ungu? Iya, aku Ungu Clickers Jakarta. Wih, Ungu Clickers Jakarta. Oh, beli albumnya. Oke, waktu ngefans sama Smash udah sempat ketemu? Sempat nonton konsernya sekali. Oke, waktu sama Ungu, waktu lu SMP? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Tapi kayak semua barang aku pas sekolah tuh Ungu. Dari tas, tempat pensil, terus sampul buku. Idi. Casing HP gitu, semuanya Ungu gitu. Oke, karena lu ngefans sama Ungu, jadi barang-barang benda-benda lu warnanya Ungu? Iya, tapi kan hari ini gak ada Ungu kan? Emang hari ini siapa bintang tamunya? Tip X tadi di rundown-nya. Oh, di script Tip X, emang bener. Karena lu kenapa gak Tip X aja sih? Enggak, karena kalau Ungu susah ngumpulin mereka. Terus apalagi Apasya. Apasya gue kenal banget. Dia lagi kadang suka di luar kota. Karena hari ini OVJ spesial dari aku untuk kamu, dari akunya dari OVJ untuk Adele. Beneran. Kita akan hadirkan idolanya Adele. Entah yang dari SMP, SMA, kuliah. Pokoknya ini adalah salah satu idola Adele. Beneran kita yakini nih. Ya. Aduh. Dari semua idola Adele. Semuanya datang. Semuanya. Dan menurut kita ini paling spesial. Dari semuanya. Oke, udah siap Adele? Lihat senyum manis di atas bibir bergincu. Oke, pokoknya ini untuk Adele, dari aku untuk kamu. Tirai! Bah! Oh, ini dia, Pasya! Silakan, Ah. Idolaku, panutanku, Pasya Ungu. Pakai masker dulu. Oh iya dong, Ah, jadi ini ada salah satu tim kita. Ya. Dia udah ngefans sama Ungu dari SMP. Tadi gua denger. Hey, denger semua kan cuma tempat. Tadi gua denger, apa tempat pensil segala macam. Ah, bener. Ya. Tempat pensilnya, peralatannya, HP-nya. Oh, Adele punya sepatu kayak tau gitu, pakai biar kompak ya. Iya. Adele, ini kita pertama kali Adele ketemu. Iya. Clickers Jakarta katanya. Clickers Jakarta. Iya. Tapi nggak pernah kesampaian nonton konser karena nggak punya duit buat beli tiket. Iya. Kan dulu sebenarnya banyak yang gratisannya. Tuh iya banyak kan ngisi acara. Kalau program TV kan gratis. Acara TV tinggal dateng, Del. Ya udah, nih. Pasya juga, Pasya pernah beberapa kali bintang tamu tapi Adele lagi gak tugas.
Wow. Adel, gue tahu jurus lu pasti yang pertama minta foto. Ini. Boleh enggak? Boleh dong. Iya. Del, sebenarnya istrinya apa sih juga? Namanya Adel. Iya, sama. Terus aku mau nyari suami yang namanya Pasha dong. Ayo foto yuk, foto yuk, foto yuk. Adel yuk, paling enggak lu udah jadi istrinya walaupun cuma numpang namanya Del. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Adel, kalau fansnya Ungu berarti Adel tahu lagunya Ungu. Mau enggak duet sama Laku Sangsung? Hah? Mau Del. Tapi suara aku enggak bagus. Ya suara kamu gak bagus, gak usah ngomong juga kita tahu deh. Kalau masalah itu. Oke. Coba, apa yang lagu Pasha lagu Ungu yang Adel suka? Coba Del, apa? Banyak, kalau aku suka yang Demi Waktu sama Tercipta Untukku. Itu aku suka, Del. Sejauhnya aku suka. Cinta Dalam Hati suka, okay. Andai Ku Tahu gitu. Sama, Kak Pasha itu kan ulang tahunnya 27 November, aku 20 November. Jadi beda seminggu doang. Beda seminggu, iya. Ya, dan itu namanya judo. Jadi ulang tahunnya beda seminggu? Iya. Ya dan kita juga gak peduli sih, Del. Ya udah, nyanyi ya. Nyanyinya yang lagu yang viral aja ada. Ada lagu yang Cinta lagi viral tuh. Cinta Dalam Hati. Siapa? Ini mirip banget suaranya. Ini emang Pasha. Mirip sama siapa? Ini mah bukannya Pasha tapi Pasrah. Ngaku-ngaku Pasha. Suaranya bagus. Mirip, cakep banget. Ini boleh nih. Ini Pasha. Bukan. Bukan Pasha. Pasha. Bukan. Ini kerjaannya Ferdian ini. Ini pasti kerjaannya Ferdian, kalau udah soal pengaco gini nih. Nah, ini Pasha Ungu. Bukan. Ini bukan Pasha Ungu, Pasha Biru. emang Pasha Ungu mana? Pasha Ungu mana? Ada, tadi perasaan gue ngeliat di belah mana. Mana, coba cari. No, yang bener no. No. Mana? Besti, kalau ngeliat aja kayak Pasha Ungu. Kayak gulali, kayak gulali. Ini baru Bang Pasha. Hei, Pas. Bukan. Pasha Ungu ini. Ini siapa? Oh, ini namanya Pasha. Tapi suaranya bagus kan? Suaranya tapi mirip ya. Suaranya mirip. Coba. Pernahkah kau merasa? Enggak. Ayo Bang, nyanyi. Pernahkah kau merasa? Ini orang yang bukan dulu kata lo ya. Kalau nyanyi itu yang pernah. Pernahkah kau merasa? Oke, stop. Lanjutin. Pernahkah kau merasa? Pasha Ungu ngelawak. Pasha Ungu ngelawak. Mirip gak kayak Ajis Kiaga? Iya, mirip ya. Dia bisa ngelawak loh. Nih, dari tadi, dari awal pas saya nyanyi, si Po Alpa duduk di situ sambil buka masker bilang gini, Bang, suaranya keren. Iya, kan emang keren. Suaranya mirip Pasha Ungu. Ini Pasha asli. Bukan, ini bukan Pasha. Yang Pasha mana? Ini. Itu. Ih, dikata ini bukan Pasha, ini Pasrah. Aduh. Ini yang Pasha beneran. Ini Ferdian. Ferdian, tolong dinetralin. Mana-mana Ferdian, panggil. Lu yang disugesti ya Ferdian. Ini. Aduh. Netralin. Iya, ya dinetralin. Orang kesianan banget dia. Iya, dinetralin. Kesianan banget lu dia. Udah gua aja disugesti, jangan dia. Tuh kan dia yang minta. Gimana sih? Ya, dia, lu aja yang disugesti. Kesianan, iya lah. Dia jangan. Ya udah, hitungan ketiga normal. Ya. Udah kan? Ini siapa? Ini siapa? Sudah. Ya. Ini siapa? Siapa? Ini siapa? Bang Pasha. Itu Pasha tuh. Wah, ini ubi ungu.
Aduh. Lu bilang tadi ini bukan pasnya, yang pasnya ini lu tarik-tarik dari sono. Kagak Bang, ngaco. Nih gantian ini, Bang Deddy disugesti nih. Enggak lah, orang tadi-tadi gua ngomong dia. Apaan? Orang lu gak percaya, lu tarik-tarik aja segagap lu bilang pasnya. Ya pokoknya kita lagi nyenengin Adel nih. Adel ini dari SMP ngefans banget sama Pasha. Ah dia mah sama bayi diwipenin lu. Nah mentang lu belum kawin lu, sayang gua udah kawin. Kenapa aja lu minta follow? Pak, nasib saya gimana? Nasib lu? Kacau. Lu suruh nyanyi gak bisa tadi. Nasib lu sini, gua rebus aja yuk. Ya udah. Ah. Tuh. Apa minta follow? Iya, follow back. Eh, endorse dulu lu bayar. Tuh, tuh, ya. Namanya apa? Untung Adel baik. Namanya tuh. Apa? Namanya Nina underscore Mpo Alpa, Bang. Bukan itu. Apa? Wah, di follow sama Pasha. Terima kasih. Tuh, waduh, ada. Ya. Beruntung banget tuh, Del. Oke, okay, udah terima kasih buat Apasya, terima kasih Ade seneng gak hari ini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini dia, nih dikasih nih lagu dikit dari Apasya untuk Ade. Terima kasih, nanti kita lanjut bareng kita di Opera Panjavo. Yeah.